track through the city. I'll go everywhere you go. From Chicago to the coast, you tell me hit the city, let's go. Throw the smoke back through the window, 'cause this is all we know. Ya, perkenalkan, nama saya Adi Suswara. Saya di sini di SMK Rota ini mengajar pendidikan bahasa Jawa, dan di sini saya mengajar sudah sekitar 2 tahun karena masuk saya 2016. Untuk pengalaman hidup saya, dulunya saya sekolah di SD Negeri 1 Trucul, di mana SD itu terletak di dekat rumah saya. Untuk SMP saya, SMP 2 Trucul, jadi lumayan dekat juga, beberapa kilometer dari rumah. Jadi saya menuju sekolah menggunakan sepeda jengki. Untuk selanjutnya saya sekolah di SMA Cabang 1 Klaten, di mana terletak di Karangdowo. Kemudian untuk melanjutkan sekolah yang selanjutnya di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Setelah itu saya juga mencoba sekolah di Universitas Terbuka, di mana saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alasan menjadi guru. Jadi alasan menjadi guru karena memang ayah saya menjadi guru SD. Jadi saya terobsesi juga menjadi guru SD. Tentu ada jalan-jalan terjal menuju menjadi guru SD, di mana waktu itu, waktu SMA itu tidak ada pandangan sedikit pun saya akan menuju sekolah atau melanjutkan sekolah di mana, karena kurangnya informasi. Jadi pada akhirnya setelah berjuang, beberapa universitas saya daftar, akhirnya saya berada di Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian. Ya. Kesan menjadi guru di SMK Negeri 1 Rotambayat. Senang tentunya karena banyak murid-murid yang pinter-pinter. Dan di sini juga muridnya aktif-aktif, jadi walaupun tetap ada murid-murid yang agak cerewet, tetapi tidak masalah karena karakter murid-murid itu berbeda-beda. Jadi sekolah itu tempat untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk pesannya, pesan untuk anak-anak yang sekolah di SMK Negeri 1 Rotambayat, di sini kalian belajar sekitar 3 tahun, di mana sekolah di sekolah menengah atas itu tidak lama, hanya 3 tahun. Jadi manfaatkanlah untuk mengembangkan diri kalian menjadi orang yang lebih baik. Dan ketika kalian mempunyai cita-cita, letakkan cita-cita itu setinggi-setinggi mungkin, supaya kalian nanti bisa memperolehnya. Ketika kalian nanti akan jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Demikian. Dah.